Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang pikirin kamu terus dengan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Okay guys, tanpa membuang waktu, let's do this. Kita mulakan ya. Okay teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang memikirkan kamu dengan sebuah kesedihan dan kehampaan di hatinya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang memikirkan kamu dengan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Wow, teman-teman. Saya menangkap gambaran ya. Seseorang ini pasti sangat sedih ya. Pasti sangat hampa kerana sesuatu yang dia sangat inginkan sepertinya ya daripada gambar di kartu ini ya. Perlu diupayakan untuk mendapatkan. Nah, seperti itu ya. Saya menangkap gambaran ya. Sesuatu yang dia inginkan di hati tidak dikecapi. Nah, di sini teman-teman banyak penutupan, banyak kebohongan. Sesuatu yang membuatkan dia terpaksa menghindar kamu. Saya menangkap gambaran ya ketika dia menghindar kamu, membohongi kamu ya. Ini sesuatu yang mungkin ya membuatkan dia tersenyum di kala itu. Tetapi setelah dia pulang ke rumahnya, dia mulai merasakannya ada sesuatu yang tertinggal. Nah, pikiran dia masih tertinggal memikirkan kamu. Nah, saya tidak tahu teman-teman beberapa di antara kalian di sini ya. Dengarkan kepada intuisi kamu. Apakah dia orang yang benar-benar ya mencintai kamu atau banyak triksnya? Nah, di sini teman-teman ini bacaan umum ya. Maka it's not fair ya. Jikalau saya terus menembak ya. Ataupun mengatakan orang ini bukan orang yang baik. Nah, mungkin benar. Mungkin dia bukan orang yang baik, tetapi kamu perlu menggunakan kebijaksanaan ketika mendengarkan readingan. Di sini saya menangkap ada yang menghindar, cuekin kamu, tidak memperlihatkan sisi sebenar dia. Nah, ini mungkin ya hubungan yang sebatas di media sosial, kamu tidak pernah bertemu dengan orang ini, maka banyak yang akan kamu andaikan. Gunakan kebijaksanaan kamu, dengarkan intuisi kamu, kamu pasti tahu ya apa yang sedang terjadi di kartu ini. Hubungan yang perlu diupayakan. Saya menangkap ya ada gambaran hubungan yang beresiko dan seseorang ini terpaksa seperti fasad ya menampilkan ciri-ciri yang bukan sebenar dari hatinya. Nah, di sini ini melibatkan kebohongan ya, menutupi sesuatu. Tetapi kamu berdealing dengan seorang yang cukup pintar ya, itu pasti. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Nah, orang ini contohnya teman-teman ya, mungkin masih lagi nyaman ya dengan posisinya yang sendiri, maka mungkin ya ada sedikit isu yang berkaitan dengan komitmen. Maka ketika dia mencintai kamu, dia tidak terburu-buru untuk berkomitmen. Ada energi yang seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini. Energi seseorang yang sedang memikirkan kamu dengan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Orangnya orang yang sangat sabar, teman-teman. Orang yang cukup berdeterminasi. Dan saya menangkap dia seorang yang cukup bersemangat. Orang yang cukup optimis. Orang yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko jikalau perlu. Nah, ini bersebelahan dengan sword. Saya menangkap ada keupayaan yang luar biasa yang hadir berlandaskan kekuatan atau determinasinya. Orang ini orang yang cukup egois, teman-teman. Tetapi dia orang yang cukup sabar, ya. Dan saya menangkap di sini, ya. Ketika dia menyadari, ya. Kalian terkoneksi secara batin, ini sesuatu yang dia memilih untuk abaikan. Saya menangkap energi yang seperti itu ya, ketika dia menyadari contohnya, bisa merasakan kamu memikirkan dia, ini sesuatu yang akan dia ketepikan. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini ya, tetapi atas alasan-alasan yang mungkin hubungan beresiko, membuatkan dia terpaksa menghindar kamu. Nah, seperti itu. Tetapi orang ini orang yang penuh dengan kesabaran dan juga memiliki ya confidence ataupun keegoan yang luar biasa. Seperti itu. Orang yang sangat percaya diri ya. Tetapi di sini teman-teman orangnya baik ya. Orangnya sangat baik hati. Orang yang suka membantu orang sekitarnya. Beberapa di antara dia di sini saya menangkap gambaran ya. Orang masa lalu kamu. Orang yang pernah berdealing dengan kamu. Atau di sini saya tidak tahu ya jika ini energi mantan. Orang ini mungkin ada anak dengan kamu. Tidak semua teman-teman ya, beberapa sahaja. Dan saya menangkap gambaran di mana ya kebaikan kamu masih lagi sesuatu yang dia cherish ya, yang dia seperti hargai di hatinya. Saya tidak tahu ya, jikalau saya membaca kartu ini daripada kanan ke kiri ya, dia juga menyadari ya, mungkin kebaikan kamu yang sudah banyak kamu berikan.
memberikan gambaran kepada saya, ya, menjadi alasan di mana kamu mulai menghindar dia. Nah, itu jikalau saya membaca dari kanan ke kiri. Nah, saya tidak tahu, teman-teman, ini energi siapa, ya, tetapi orang yang cukup baik hati, orang yang sangat menghargai kebaikan kamu. Beberapa daripada dia di sini mungkin orang masa lalu kamu, ya, ataupun jikalau ini energi mantan, seorang mantan istri atau suami yang mungkin pernah ada anak bersama dengan kamu. Jikalau ini tidak berkaitan, saya menangkap dia orang masa lalu kamu, di mana kalian membesar bersama. Membesar bersama, tetapi detik ini, ya, mungkin saling menghindar satu sama lainnya. Begitu, ya. Okey, teman-teman, orang ini sangat berorientasi, kan, ke arah disiplin dan kejayaan. Saya menangkap ada banyak hal yang ingin dia kejar, tetapi ada kalanya terburu-buru melakukan beberapa perkara pada satu masa. Maka ada agak kurang, ya, sedikit kesukaran untuk memfokuskan kamu atau memfokuskan kepada satu perkara. Saya menangkap orang ini orang yang terburu-buru, tetapi memiliki disiplin yang sangat baik dan dia orang yang mengendalikan hidupnya dengan baik. Orang yang mengatur hidupnya sendiri. Orang yang sangat berfokuskan kepada kejayaan. Nah, di sini, teman-teman, saya menangkap gambaran, ya, ada perbedaan di antara kamu dan dia. Perbedaan yang apa saja, ya, usia, kepercayaan, agama, budaya dan sebagainya. Dan saya menangkap, teman-teman, beberapa daripada dia di sini. Ini bukan sekadar menghindar, mungkin ada yang sudah pergi, ya, move on daripada kamu. Mungkin ini seseorang yang masih lagi kamu pikirkan walaupun dia telah pergi meninggalkan kamu, ya, dalam lingkungan 4-6 tahun yang lalu. Seperti itu, ya, atau 4-7 tahun yang lalu. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman, di sini ada kondisi di mana, ya, kalian mungkin, ya, sudah tidak lagi berkomunikasi, saling mendiamkan, tetapi bisa merasakan, ya, di intuisi masing-masing. Seperti saya katakan tadi, ketika dia bisa merasakan energi kamu, dia memilih untuk menepikan. I don't know why, seolah-olah tidak mahu memikirkan lagi. Atau ini mungkin energi kamu, ya, ketika kalian terkoneksi, masing-masing mendiamkan diri, cuba memilih untuk tidak memikirkan satu sama lainnya. Nah, saya menangkap gambarannya. Kamu lihat, ya, kartu penutup dan, sorry, pembukaan dan penutup. Ini melihatkan kepada pilihan yang kalian lakukan, yaitu untuk tidak berkomunikasi, menghindar dari satu sama lainnya. Nah, ada yang sudah move on, ada yang sudah pergi meninggalkan koneksi ini. Beberapa di antara kamu dan dia masih lagi bertahan. Bertahan dengan memori, mengenang memori-memori dan juga kebaikan yang sudah kamu berikan kepada dirinya. Nah, begitu, ya. Bottom of the deck di sini, teman-teman. Orangnya sangat tricky. Orangnya sangat kreatif. Orangnya sangat berbakat, bisa mengupayakan atau melakukan apa sahaja. Saya menangkap dia orang yang cukup charming, ya, cukup mempersonakan, dan dia merupakan seseorang yang sangat suka tebar pesona, teman-teman, ke sana ke sini, ya. Dan saya menangkap orang yang sudah berjaya menambat hati kamu. Beberapa di antara kamu, ya, detik ini, sama ada dia orang baru atau orang lama, kamu merasakan, ya, orang ini banyak triksnya, banyak memberikan kamu harapan palsu yang tidak terlaksana, dan seperti ada sedikit sebanyak, ya, memanfaatkan kebaikan tubuh badan dan sebagainya dari kamu. Kamu merasakan seolah-olah, ya, dipermainkan oleh si dia. Now, menurut kamu this is not a game, tetapi saya menangkap di sini, teman-teman, ya, orang yang bijak berbicara. Nah, maka ini, ya, cara dia menambat hati kamu. Nah, saya menangkap di sini beberapa di antara dia, orangnya mempunyai kesibukan tersendiri. A busy person, seperti itu, ya. Dan dia seorang yang mampu untuk multitasking. Maka ini menjelaskan, ya, mengapa ada kondisi kelam kabut, ada kalanya sukar mencari waktu, sukar memfokuskan kepada satu perkara pada satu masa. Saya menangkap orang ini sangat sibuk orangnya. Okey, teman-teman, kita lihat lagi, ya, sebelum saya shuffle kartu-kartu ini. Di sini ada zodiak Gemini. Okey, teman-teman, di sini ada zodiak Gemini. Kita bacakan zodiaknya nanti. Okey, teman-teman, kita lihatkan lagi, ya. Mengapa dia lagi sedih dan hampa di saat memikirkan kamu? Mengapa dia lagi sedih dan hampa di saat dia memikirkan kamu? Apa yang terjadi? Kita lihatkan dari pihak dia, ya. Wow, teman-teman. Di sini ada usaha yang tidak berjaya, kerugian dari segi keuangan, ada sesuatu yang berakhir dalam hidupnya. Saya lebih melihatkan kepada unsur-unsur pengkhianatan, unsur kejatuhan.
Nah, jikalau ini tidak berkaitan, saya menangkap orang ini ya, orang yang sudah sangat lelah. Daripada kartu ini saja ada beberapa energi. Dia mungkin orang yang sudah berusia. Maka dia tahu, teman-teman, pilihan yang ada di depan itu tidak lagi banyak ya, dan dia perlu melakukan sesuatu dengan cara yang berhasil. Detik ini saya menangkap kelelahan ya, yang berlebihan. Ada energi putus asa, di mana dia merasakannya seperti itu tidak ada harapan lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk dia memperbaiki diri ataupun mengekalkan kondisi kehidupannya. Di sini ada yang jatuh, ada yang berpisah dengan pasangan, ada yang kerugian uang, ada yang benar-benar ya dirasakan seperti backstabbing ya, dikhianati. Nah, yang pasti teman-teman, saya menangkap gambaran orang yang sudah menghindar kamu ya. Saya menangkap hidupnya juga tidak baik-baik sahaja. Ada sesuatu yang terjadi yang sedang menjatuhkan dirinya. Nah, teman-teman, apabila kita sudah jatuh, baru kita akan belajar. Baru kita akan belajar menghargai. Saya menangkap dia sedang menggunakan pikirannya untuk mencari cara mengakhiri kondisi ini dan keluar daripada situasi terpuruk ini. Saya menangkap teman-temannya, ini benar-benar kartu yang mengindikasikan dari pihak dia yang sedang memikirkan kamu dengan penuh kesedihan dan kehampaan di hatinya. Seperti memberikan saya gambarannya, tidak ada harapan lagi. Ya, orang ini merasakan sekurang-kurangnya, dia tidak ada harapan lagi. Apatah lagi ya, untuk berkomunikasi, bertemu dengan kamu, memulakan sesuatu yang baru. Tetapi dia mempunyai keupayaan yang luar biasa untuk keluar daripada situasi ini. Setiap pengakhiran merupakan permulaan yang baru. Maka di sini saya menangkap ya, walaupun dalam energi berputus asa, kelelahan ya, dia ingin bangkit lagi. Nah, teman-teman, mungkin ya memikirkan kamu sedikit sebanyak ya memberikan dia semangat untuk bangkit lagi daripada keterpurukan ini. Maka ketika memikirkan kamu, memang ada kesedihan dan kehampaan di hatinya. Okey teman-teman, kita lihat dari pihak kamu pula ya. Apakah ini seperti menyambung ya dengan kondisi dia? Kita cuba cek. Seperti apa emosi kamu ke dia detik ini? Wow teman-teman, menurut kamu ya, ini beban yang cukup berat. Beban yang kamu rasakan di hati kamu dengan si dia, kesedihan yang dia berikan kepada kamu, kekecewaan yang dia berikan kepada kamu, seperti harapan-harapan yang dia berikan bertukar menjadi sesuatu yang cukup berat di hati kamu. Saya menangkap di sini teman-teman, kamu perlu fokus ke arah hidup kamu, menjalankan hidup kamu dan bertanggungjawab terhadap diri kamu sendiri. Nah, untuk kamu yang mungkin tulang punggung keluarga ya, banyak beban berat yang perlu kamu tanggungi setiap hari. Sama ada kamu bertanggungjawab atas diri kamu, keluarga, orang tua dan sebagainya. Maka di sini ya, bersebelahan dengan Two of Swords, kamu merasakan kamu ini tidak banyak diberikan pilihan. Dan kamu merasakannya, di sini memang tidak ada situasi di mana kamu diizinkan untuk memilih. Maka kamu ya, meneruskan hidup kamu tanpa dirinya. Entah kenapa ya, saya menangkap gambarannya, harapan-harapan, janji yang dia berikan itu bertukar ya menjadi sesuatu yang cukup mengecewakan kamu. Kamu sering mendahulukan dia, tetapi dia tidak pernah mendahulukan kamu. Saya menangkap ada beban berat di hati kamu yang cukup menyedihkan. Nah, walaupun ini hubungan baru atau hubungan lama, kesedihan di hati kamu itu ya tidak pernah membuatkan kamu melupakan dia. Tetapi kamu tetap gigih ya, walaupun perjalanan itu panjang. Perjalanan yang cukup menyukarkan, kamu tetap ada kegigihan, kekuatan untuk melanjutkan hidup kamu tanpa dirinya. Saya menangkap kamu orang yang cukup berdeterminasi. Ada kalanya kamu juga tidak tahu ya arah tuju kamu itu ke mana. Tetapi kerana ada kekuatan di hati, kaki kamu teruskan sahaja ya, meneruskan sahaja perjalanan ini. Beberapa di antara kamu di sini ya, bukan sekadar merasakan dipermainkan, tetapi didiamkan, dihindari, ditinggalkan dan benar-benar dikecewakan banget. Ada beban berat ya, dan saya menangkap ada sedikit energi di mana beberapa di antara kamu di sini masih memegang rasa benci ya, atau mungkin sedikit grudge, seperti berdendam dengan orang ini. Menurut kamu ya, jikalau diberikan kesempatan, kamu akan berikan dia pelajaran yang baik. Saya menangkap ya seperti itu. Ini sesuatu yang kamu usahakan. Okey teman-teman, saya akan postkan video ini sebentar lagi untuk menyalakan ya lilin-lilin ini.
Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Saya sudah pun menyalakan lilin-lilinnya. Kita lihatkan under the deck-nya di sini. Wow teman-teman, di sini ada Three of Pentacles. Saya menangkap gambarannya, orang ini sering terkoneksi dengan orang sekitarnya. Saya menangkap di sini ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan yang perlu dia usahakan untuk meyakinkan kamu lagi. Dan saya juga menangkap ya, ada persahabatan yang cukup baik di antara kamu dengan orang ini. Sedikit energi memberitahu saya ya, seseorang yang sebenarnya ingin menghabiskan sepanjang hidupnya dengan kamu sebenarnya. Dia ingin menghabiskan hari-hari tuanya dengan kamu. Tetapi di sini teman-temannya, fondasi cinta kalian itu, saya menangkapnya belum begitu kuat ya untuk ke jenjang pernikahan. Maka di sini saya merasakan orang ini masih lagi ya menganggap kamu sebagai seorang teman yang baik. Nah, di sini ada kartu Six of Cups. Mungkin beberapa di antara kamu di sini ya sudah mengenali satu sama lain sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak ya, membesar bersama, pernah bekerja sama bersama. Dan di sini saya menangkap gambaran di mana ya, beberapa di antara dia juga memiliki koneksi teman-teman. Saya tidak tahu sama ada orangnya famous, tetapi dia memiliki koneksi dengan orang-orang yang tertentu. Nah begitu ya. Dan saya menangkap gambaran di mana berlandaskan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Saya merasakan orang yang benar-benar working on it, cuba meyakinkan kamu lagi. Seseorang yang merasakan kamu sudah mulai ya, tidak lagi mempercayai dirinya. Dia kehilangan kepercayaan kamu. Entah kenapa ya, saya menangkap gambaran yang seperti itu. Oke teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini. Siapa orang ini sebenarnya? Seseorang yang detik ini, kesedihan, kehampaan, tanpa dirimu. Seseorang yang pikirin kamu terus dengan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Dia siapa? Kita lihatkan di sini ya. Oke teman-teman, di sini ya ada kartu Fierce. Nah, orangnya galak. Ini mungkin energi dia atau dia memandang kamu sebagai seorang yang cukup galak ya, orang yang tegas. Nah, ini mungkin energi dia atau ini mungkin energi kamu. Saya menangkap daripada kartu ini orangnya ya, jikalau sedang stres. Orang yang akan sangat temperamen. Jikalau dia sedang stres ataupun mungkin mengalami kesulitan di tempat pekerjaan, mengalami kondisi di mana dia disudutkan. Wow, saya rasa orang ini akan melampiaskan ya kemarahan, frustasi, bukan saja kepada kamu, kepada sesiapa sahaja. Saya menangkap orang yang cukup tegas, orang yang cukup galak. Ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi dia. Nah, benar ya teman-teman, speaking of ego, orang ini memang memiliki keegoan yang luar biasa. Begitu sukar, dia orang yang memilih untuk menghindar daripada menurunkan egonya. Nah, ini orangnya ya. Dan saya menangkap gambaran di mana ya, orang yang ingin dipuji, orang yang ingin mendapatkan perhatian, orang yang ingin menang sendiri. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini ya, saya menangkap gambaran orang yang tidak cukup pengalaman. Ada kalanya ketika dia bertutur itu agak direct ya. Dia mungkin orang yang sudah lama sendiri, kurang berpengalaman dalam perhubungan dan percintaan, dan ada sisi keanak-anakan, dan ada kalanya tidak memfilter ya, tidak menapis apa yang ingin dia katakan, apa yang dia pikirkan itu yang akan dia lontarkan. Dan saya menangkap orang yang kurang berpengalaman daripada kartu naif ini teman-teman. Beberapa di antara dia di sini sama ada sepantaran atau lebih tua ya. Saya menangkap orang yang lebih tua, orang yang lebih berusia. Dengan kemunculan kartu naif ini, beberapa di antara dia mungkin orang yang jauh lebih muda dari kamu. Ini mungkin ada perbedaan umur yang cukup ketara. Perbedaan 10 tahun, double your age ya. Perbedaan 20 tahun, orang yang jauh lebih muda dari kamu ya. Oke teman-teman, di sini ada LDR, Long Distance Relationship, keberadaan yang jauh. Nah, ini tidak semestinya di luar kota, di luar pulau, di luar negara. Jikalau kamu perlu menaiki mobil, kenderaan, motosikal, artinya rumah dia memang jauh dari rumah kamu. Ya, tidak perlulah orang yang tinggal di luar negara, di luar kota, di luar pulau ya. Tetapi memang ada Long Distance Relationship di antara kamu dengan orang ini. Dan saya menangkap ya, kenaifan daripada kamu, kerana beberapa di antara kamu ya, ini mungkin hubungan yang sebatas di social media, maka banyak yang tidak kamu ketahui tentang dia. Maka ini menjelaskan kartu yang pertama tadi, mengapa banyak kebohongan yang hadir dari dirinya. Seseorang yang cuba menutupi segala sesuatu, dia boleh saja memberikan kamu apa sahaja triksnya, kerana kamu tidak akan dapat melihat, kerana berjauhan ya dengan satu sama lainnya.
teman-teman, baik dia seorang wanita atau lelaki. Nah, bagaimanakah dia bisa menampar hati kamu? Orangnya lembut, guys. Tutur bicara yang lembut, ya. Pandai memanipulasi kepala kamu. Pandai memanipulasikan kata-kata, ya. Pandai memanipulasikan keadaan, situasi, sehingga bisa menambat hati kamu. Nah, jikalau dia seorang wanita, orangnya lemah lembut. Jikalau dia seorang lelaki, ada kelembutan yang hadir dari si dia. Nah, ini yang cukup memikat hati kamu, ya. Okey, teman-teman, orangnya pintar. Orangnya cukup cerdas. Ya, orang yang seperti banyak cara, banyak akal, ya, mampu untuk beradaptasi. Saya menangkap beberapa di antara dia ini, teman-teman, mungkin juga orang yang berpendidikan tinggi. Don't be surprised, teman-teman, ya. Scammers juga hadir, ya, daripada orang yang berpendidikan tinggi. You'll be amazed. Saya tidak mengatakan itu sebenarnya, ya, tetapi maksud saya orangnya pintar. Tetapi kamu perlu berhati-hati kerana memang ramai scammers, ya. Zaman sekarang ini orangnya memang pintar. Nah, teman-teman, baik dia seorang yang baik ataupun tidak, orangnya sangat lembut dan intelligent, sangat pintar, ya. Okey, teman-teman, beberapa di antara yang lain, saya tidak tahu, ya, sama ada ini energi yang berkaitan atau mungkin kamu perlu ambil mana yang resonate saja. Orangnya sangat loyal. Nah, ini mungkin, ya, merangkumi seseorang yang mungkin memilih pasangan sahnya, contohnya pergi dengan orang lain, pergi meninggalkan kamu. Tetapi ada kesetiaan di hatinya. Nah, kamu pasti akan argue, ya, Kak, kalau dia setia, takkan dia memilih pasangan sahnya, pilih orang lain. Teman-teman, cinta itu tidak semestinya memiliki. Kita tidak pernah akan tahu, ya, apa alasan dia terpaksa memilih pasangannya, keluarganya, orang lain. Kerana kamu hanya mampu berpikir dari pihak kamu. Kita tidak pernah akan mampu berpikir dari pihak dia. Nah, kamu lihat di pihaknya, apa yang sedang terjadi. Karma, teman-teman, ya. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ada sesuatu yang buruk yang sedang terjadi, apapun pilihan dia. Tetapi jauh di dalam hatinya, beberapa di antara dia di sini memang orangnya cukup loyal. Ada kesetiaan. Tetapi saya menangkap gambaran dari tadi, ya. Dia merasakan kamu mulai hilang kepercayaan terhadap dirinya. Saya menangkap orang ini setia dengan pekerjaan, setia dengan keluarga, setia dengan anak-anaknya. Jika ada anak, ya, setia dengan apapun yang dia lakukan. Dan setia dengan kamu. Seperti itu, ya. Okey, teman-teman, kita gunakan kartu yang sama dan kita lihatkan lagi. Kenapa kini dia sedih dan hampa di saat memikirkan kamu? Mengapa kini dia sedih dan hampa di saat dia memikirkan kamu? Apa yang terjadi? Wow, teman-teman, kerana di sini ada kekecewaan. Seperti saya katakan tadi, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Saya tidak tahu, ya, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan perpisahan dengan orang yang dia pilih, perpisahan dengan pasangannya, ataupun pergaduhan, pertengkaran dengan keluarga yang melibatkan, ya, di mana dia tidak lagi, ya, berbicara dengan keluarga, pasangannya. Dan di sini dia sedih kerana kalian berdua sudah lama tidak berkomunikasi. Dan dia menyedari, teman-teman, dia banyak menyakiti kamu, dia banyak menghampakan kamu, memberikan kamu harapan palsu, dan kini saya menangkap ada ketakutan di hatinya. Ini bukan sekadar sedih dan hampa, ya, tetapi dia sangat menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan ke atas dirimu. Kita lihat lagi di sini, ya. Dia sedar, teman-teman, dia sudah banyak mengecewakan kamu. Segala harapan kamu, keinginan kamu itu dimusnahkan. Dan saya menangkap ada beberapa di antara dia yang sebenarnya tidak berani, tidak memiliki keberanian atau tidak diizinkan untuk bersatu dengan kamu. Kamu tahu, teman-teman, mengapa detik ini dia sedih dan hampa ketika memikirkan kamu. Yang pertama, kalian tidak lagi berkomunikasi. Yang kedua, kombinasi kedua kartu ini. Dia menyedari, ya, dia tidak diblokir, dia mungkin sedang seperti memancing kamu, tetapi kamu tidak mahu berkomunikasi dengan dirinya. Contohnya begini, dia membuka kesempatan, ya, sengaja memperlihatkan kontak numbernya, tetapi kamu memilih untuk tidak melayan, tidak berkomunikasi. Nah, ini kombinasi kedua kartu ini. Padahal jelas, ya, dia tidak memblokir kamu, dia membuka jalan agar kamu mengabari dia, mengharapkan kamu datang mengejar dia kembali, tetapi tidak kamu lakukan. Nah, ini membuatkan dia, ya, ketika memikirkan kamu, ada rasa kesedihan, kekosongan di hatinya. Nah, dia sedar ini terjadi kerana perilakunya. Apa yang sudah dia berikan ke kamu detik ini?
harapan-harapan palsu ya, sesuatu yang sepatutnya sudah merubah hidup kamu, tetapi tidak terjadi. Wow, teman-teman, kesedihan dan kehampaan di hatinya. Orang yang rasa bersalah sendiri, apa pun yang sudah dia lakukan ya, rasa bersalah ini teman-teman benar-benar memakan hatinya. Orang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa ada rasa bersalah yang sering dia bawa bersama. Kepikiran terus ya, dan dia mulai menyadari apa yang telah dia lakukan kepada kamu menyumbang ke arah hidupnya yang mungkin sedang tidak tentu arah detik ini. Saya menangkap ada gambaran seperti penyesalan terhadap sebuah pilihan, penyesalan dengan kondisi hidupnya, penyesalan dengan kondisi keuangannya dan lain-lainnya. Saya menangkap di sini seseorang yang tidak bisa tidur malam kerana ada perasaan bersalah yang berlebihan, kerana kartu ini bersebelahan dengan Two of Cups. Ini ada kaitan dengan kamu. Saya tidak tahu ya, dia mungkin ada rasa bersalah kerana banyak membohongi kamu. Padahal kamu begitu tulus mendengarkan dia, mempercayai dia, tetapi apa yang dia lakukan menutupi segala sesuatu, membohongi kamu. Maka perasaan bersalah ini ya menghantui dirinya setiap malam. Okey teman-teman, mengapakah ada kesedihan, kehampaan di hatinya? Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada beberapa di antara dia ya berpisah dengan kamu di kala itu, pergi meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami. Ini kamu atau dia? Hubungan yang sudah mulai berjauhan. Dia seolah-olah ya memutarkan kembali apa yang telah dia lakukan di saat dia meninggalkan kamu dan anak-anak contohnya. Di saat dia pergi meninggalkan kamu begitu sahaja. Dia seperti ini yang menghantui pikirannya. Demi mengejar sebuah ketenangan, demi mengejar sesuatu yang dia inginkan, dia pergi meninggalkan kamu. Nah, momen ini sering diputarkan. Bagaimana dia begitu tega ya, pergi dari kamu di kala itu. Pertemuan yang terakhir, kamu juga tidak tahu ya, itu pertemuan terakhir. Dia benar-benar berganjak pergi. Peristiwa ini, teman-teman, memori ini sering menghantui kepalanya. Sama ada kamu yang pergi meninggalkan atau dia yang pergi meninggalkan kamu. Memori ini tidak seperti tidak sukar untuk dilepaskan dari hati ya, sehingga benar-benar terbayang-bayang dengan kenangan yang sama berulang kali. Dan saya menangkap ada gambaran ya, kini dia menyadari dia sangat berjauhan dengan kamu. Ada seperti keinginan untuk kembali, tetapi apakah ini keputusan yang tepat? Ada keinginan untuk bersatu dengan kamu, tetapi apakah ini keinginan yang tepat ya? Kita lihat lagi ya. Mengapa ada kesedihan dan kehampaan di hatinya? Rupa-rupanya teman-teman ya, masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan sayang. Seseorang yang nekat ataupun mempunyai keinginan untuk memperbaharui hubungan kalian. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman, ini mungkin hubungan baru dengan seseorang ya, seseorang yang baru hadir dalam hidup kamu, tetapi terjadi situasi di mana ya kalian sedang berenggang detik ini. Saya menangkap ini energi penyesalan yang cukup besar. Dia menyadari betapa baiknya kamu, bagaimana kamu merawat dirinya, segala sesuatu itu kamu berikan, walaupun kamu tidak cukup makan, kamu akan terus memberi dan membantu. Nah, ini menghantui dia. Saya tidak tahu teman-teman ya, ketika dia mengalami kesedihan dan kehampaan, saya menangkap gambaran ya, seseorang yang masih lagi bukan sekadar ada keinginan tetapi ada harapan terhadap kamu, ingin mewujudkan harapan baru terhadap dirimu. Seperti itu ya. Kamu mendapat kartu ini dua kali. Saya menangkap gambaran ya, mungkin ada pihak ketiga yang campur tangan mengganggu pikiran ataupun hubungan kalian. Orang ini mungkin rakan sekerja kamu, rakan sekerja dia, your best friend or his best buddies. Yang pasti ada campur tangan orang sekitar, mungkin dia ini begitu terpengaruh dengan kata-kata kawan-kawannya, ya, mungkin begitu terpengaruh dengan kata-kata sanak saudaranya. Saya menangkap ada campur tangan orang lain yang sengaja merusakkan hubungan kalian. Atau ini mungkin melibatkan orang ketiga. Ini mungkin keluarga, ini mungkin pekerjaan, ini mungkin saja faktor yang menyumbang ke arah apa yang sedang terjadi di hubungan kalian detik ini. Maka ini menjelaskan ya, dari tadi kita mendapat kartu ini dua kali ya, di mana dia merasakan kamu sudah mulai hilang kepercayaan terhadap dirinya. Apapun yang akan dia bicarakan, itu tidak lagi meninggalkan kesan kepada kamu, whatever.
Ya, seperti itu. Saya menangkap di mana dia perlu berusaha untuk meyakinkan kamu kembali. Detik ini, ketika wujud kesedihan dan kehampaan di hatinya, saya menangkap gambaran di mana dia sedang mencari cara, mencari solusi untuk menghidupkan kembali harapan di hati, memperbaharui hubungan kalian. Nah, itu yang membuatkan dia begitu sedih ya. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara dia, tidak dapat saya nafikan ya, mungkin orang yang pernah bekerja sama dengan kamu, rakan sekerja, rakan satu kantor, ataupun your business partner, seperti itu ya. Saya menangkap di sini juga ada keterlibatan yang berkaitan dengan keuangan. Kerana ini sangat ada kaitan dengan kartu yang pertama muncul ini ya. Mungkin ada orang yang kamu sangat percaya mengambil untung dari kamu. Nah, seperti itu ya. Setelah dia tricks kamu, dia mengambil uang kamu. Memang ada energi yang seperti itu. Maka ketika dia menyedari, uang itu juga tidak akan tahan lama, teman-teman. Jikalau dia bukan orang yang bijak mengendalikan keuangannya, tidak bijak mengelolakan keuangannya, ini yang terjadi. Balik-balik nanti dia yang tertipu, dia yang dimanfaatkan. Nah, di sini ada keterpurukan dari pihaknya dia. Apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Bottom of the deck di sini, teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Ketika timbul kesedihan dan kehampaan di hatinya, seseorang ini ingin kembali mengimbangi kamu. Dia merasakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang terjadi dalam kondisi hidupnya, dia perlu reverse the situation, membalikkan situasi, iaitu banyak melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan, menjadi seorang dermawan, membantu orang sekitar demi untuk mereverse karma buruk ini. Apa yang ditabur itu yang dituai, maka dia perlu reverse ya, dia perlu membalikkan situasi dengan menjadi seseorang yang bersikap baik. Saya menangkap gambaran di mana ya. Mungkin juga ada beberapa yang akan datang mengembalikan uang kamu, membantu kamu, membalas budi kamu, mengimbangi energi hubungan kalian. Saya menangkap dia seperti diarahkan oleh semesta untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik bagi membalikkan situasi yang kurang kondusif ini, to reverse the situation ya, membalikkan situasi agar dia tidak akan berterusan dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini yang hadir daripada Major Arcana ya. Di sini ada yang berzodiak Leo, Cancer. Leo dan Cancer mendominasi, didampingi dengan Gemini. Ya, Gemini juga mendominasi ya. Ada kartu Magician tadi. So Gemini, Leo dan Cancer mendominasi. Sekali lagi ada zodiak Gemini, Aquarius, Scorpio, Libra, Sagittarius, Taurus, Capricorn. Ketika munculnya Ace of Cups, ini mewakili ketiga-tiga zodiak berelemen air. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Cancer dan juga Libra. Okey teman-teman, saya rasa cukup ya. Dia pun zodiaknya agak banyak teman-teman. Saya tidak mahu memusingkan kepala kalian ya. Kita fokuskan kepada melanjutkan bacaan hari ini. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa yang dia harapkan dari kamu berlandaskan kesedihan, kehampaan yang sedang ya dia rasakan. Sebentar teman-teman ya. Mungkin ada orang yang berkunjung ke rumah. Berlandaskan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Apa yang dia harapkan dari kamu detik ini di hubungan kalian? Kita lihatkan di sini ya. Okey teman-teman, di sini ada boat. Saya menangkap seseorang yang akan traveling, datang mencari kamu, akan ada ketibaan. Nah, ini merupakan detik penentu yang sedang kalian nanti-nantikan. Dan saya menangkap gambaran daripada clock ini ya. Ini momen yang sudah cukup lama. Sudah cukup lama di mana kalian terpisah, berjedah dan sebagainya. Nah, ini merupakan detik penentu yang tepat untuk kalian rekonsiliasi, healing bersama. Nah, dengan bantuan detik penentu ini atau divine timing, ini akan benar-benar ya, bukan sekadar menghealing, tetapi akan ada kemajuan di hubungan kalian. Ini sesuatu yang sudah lama ya, kamu dan dia nanti-nantikan. Akan ada ketibaan, pergerakan yang begitu perlahan, tetapi pasti dari dirinya. Nah, ini akan memakan waktu ya, kerana keterpurukan yang sedang dia alami ini mungkin melibatkan kerugian uang. Nah, teman-teman, di sini saya menangkap gambaran ya.
di mana kalian akan mungkin ya banyak menghabiskan waktu berbicara dengan satu sama lainnya, dan mungkin pertemuan kamu dengan dia akan diikuti atau didampingi dengan rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia ya. Saya menangkap akan ada happy moment di mana kalian akan bercerita. Nah, di sini teman-teman, ada banyak yang ingin dia omongkan, banyak yang ingin dia beritahu kamu, dan saya menangkap gambaran ya, kedatangan dia. Apa yang dia ceritakan kepada kamu, ini akan kamu ceritakan kepada your best friend, your best buddies. Kamu seperti begitu bahagia ya, sehingga kamu menceritakan apa yang terjadi kepada rakan-rakan kamu. Nah, seperti itu ya. Wow, teman-teman, di sini ada addiction. Saya menangkap sesuatu yang dia inginkan atau harapkan. Masih ada isu ketergantungan kepada satu sama lainnya. Codependent issue, di mana orang ini masih memiliki obsesi yang cukup besar dan dia masih lagi ketagihan cinta terhadap kamu. Nah, saya menangkap dia juga merasakan kamu juga begitu. Walaupun kalian berjauhan, terpisah ya, kamu lihatnya ada hati yang terikat di kaki gadis ini. Saya menangkap gambaran di mana ya, walaupun detik ini dia menjalankan hidupnya, kamu menjalankan hidup kamu ya, dia mengutamakan dirinya, kamu mengutamakan keluarga dan diri kamu, ini tidak bisa dilupakan. Memang ada ketagihan cinta di antara kalian berdua. Nah, saya menangkap gambaran ya, berlandaskan ketagihan ini ya, hubungan ini masih akan diteruskan. Teman-teman, seseorang yang memiliki kesedihan dan kehampaan di hatinya, seseorang yang juga ya mungkin banyak membohongi kamu. Kita cuba kupas teman-teman, apa yang dia bohong, apa yang cuba dia tutupin. Sama ada ini ya, kartu-kartunya akan terbuka dengan cara positif atau negatif. Tetapi yang penting kita perlu membongkar kebohongan sesuatu yang dia tutupin dari kamu. Apa pesan hati yang sudah lama ingin dia sampaikan, namun dia hindari atau pendamkan? I feel abandoned by you, and it is triggering my childhood trauma. Nah, di sini teman-teman ya, saya menangkap gambaran ya. Walaupun ini kartu pesan dari dia, tetapi entah kenapa ya, saya tidak merasakan ini dari dia. Saya tiba-tiba merasakan ini dari kamu. Ada sesuatu yang melibatkan your inner child ya, teman-teman. Sesuatu yang men-trigger kembali trauma daripada childhood kamu. Kerana orang ini mungkin pergi meninggalkan kamu. Atau ini mungkin trauma yang ditinggal, kesan yang tertinggal, ya, efeknya terhadap kamu dan anak-anak kalian. Jikalau ini energi mantan istri atau suami ya. Entah kenapa tiba-tiba saya menangkap ini lebih ke arah kamu. I don't know why. Tetapi jikalau kamu merasakan saya tersilap, ini mungkin memang energi dia. Let it be ya. Tetapi dari tadi intuisi saya mengatakan, for the first time ya, ketika membuka kartu pesan dari dia, saya menangkap gambaran ini energi kamu, energi anak kamu yang ditinggalkan oleh dia. Atau kamu mungkin ya, jika tidak ada anak, kamu mungkin ya, apa yang sudah dia lakukan men-trigger kembali kebahagiaan yang tidak kamu kecapi di zaman kanak-kanak kamu. Mungkin kamu mengharapkan cintanya. Mungkin dialah sumber kebahagiaan kamu ya, yang tidak kamu dapatkan dari orang tua. I don't know why ya, tiba-tiba saya merasakan ini energi yang terbalik. I push you away because I do not want the responsibility. Nah, di sini teman-teman ya, mungkin kamu banyak menanggung beban berat di sini. Tentang keluarga, segala sesuatu yang berkaitan dengan dirimu. Dia membuat pengakuan di mana dia menolak cinta kamu, menghindar kamu kerana dia orang yang tidak bertanggung jawab. Dia mengaku di sini, dia tidak mahu mengambil responsibility itu. Dia tidak mahu dipertanggungjawabkan atau bersikap terpaksa bertanggung jawab ke arah hidup kamu. Nah, maka dia memilih jalan yang mudah to go away. Nah, ini yang terjadi ya. Kita lihat lagi. We are living two separate life. Daripada awal pertemuan kalian, menurut dia, kalian berdua sudah pun mengetahui ya, yang kalian ini cukup berbeda. Dan kamu dan dia sebenarnya sudah tahu ya, hujung-hujungnya nanti pasti akan ada perpisahan. I have things going on in my life that require my full attention. Selain daripada orang yang sibuk seperti saya bacakan di awal bacaan tadi, saya juga menangkap orang ini banyak memiliki prioritas yang lain. Sesuatu yang perlu dia utamakan. Ketika dia mulai menyedari kamu banyak mengejar dia ya, mungkin juga ada yang mengepush ya dengan cara yang tidak sengaja. Ini membuatkan dia menghindar kerana orang ini tidak mahu lagi memiliki komitmen yang lain setelah already ya, memiliki pelbagai komitmen. Banyak sangat keutamaan yang perlu dikerjakan. I feel overwhelmed. I'm drowning in my own thoughts. Nah, ini teman-teman. Seseorang yang berat dari segi pikiran.
sehingga membuatkan dia lemas ya dalam pikirannya sendiri. Saya menangkap ya, kalian berdealing dengan seorang yang cukup sibuk, banyak kerunsingan pikiran, beban pikiran, banyak stresnya, orang yang akan meledak-ledak, meletup bila-bila masa sahaja, dan dia seperti hidup dalam kepalanya sendiri. Dan saya menangkap gambaran ya, dia benar-benar lemas dengan stresnya. Benar-benar tidak tahu ya apa yang perlu diutamakan kerana terlalu banyak keutamaan, terlalu banyak kerja. Nah, ini pengakuan dia melalui pembacaan hari ini sehingga menimbul situasi di mana ya dia terpaksa pergi, hubungan kalian dilepaskan. I'm finally seeing my worth, yet I still feel unworthy of your love. Teman-teman, setelah dia menyedari ya, berlandaskan kesedihan dan kehampaan di hatinya. Dia bukan orang yang tidak tahu menghargai dirinya, tetapi dia mulai menyedari ya, dia tidak pantas mendapatkan kamu. Dia bukan orang yang terbaik untuk kamu. Atas apa yang telah dia lakukan, dia merasakan kamu berhak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik ketimbang dirinya. Setelah apa yang dia lakukan, setelah apa yang dia taburkan, dia tidak layak mendapatkan cinta tulus, cinta murni, pengorbanan daripada seseorang yang seperti kamu. Okey teman-teman, kita sudah pun sampai ya ke penghujung bacaan. Kita lihatkan initial-initialnya. Okey. Baik teman-teman, huruf yang hadir ya. Di sini ada huruf F, A, E, R, N, W, J, D, Y, U, L, I, M, P, T dan juga ada huruf G di sini. Ada huruf G ya di sini. Okey teman-teman, sewaktu menyusun initial ini tadi ya, saya mendapatkan gambaran seperti salah satu daripada kalian ya atau kamu berdealing dengan seseorang yang ada masalah di kaki. Nah, di Malaysia ya, kita memanggil masalah itu sebagai tempang. Nah, di Indonesia ini mungkin bukan perkataan yang tepat, seseorang yang memiliki ketimpangan di kaki. Nah, saya tidak tahu teman-teman, ini apakah kebetulan ya atau benar menarik energi seseorang. Seseorang yang ada masalah ketimpangan di kaki. Saya tidak tahu teman-teman, ini energi kamu atau energi dia. Atau ini mungkin kebetulan, tetapi saya bacakan sahaja. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini, perlu kita renungkan bahawa rasa bersalah mungkin merupakan pendamping kematian yang paling menyakitkan. Tapi apa yang lebih menyakitkan adalah ketika dia tidak mampu memperbaiki keadaan dan justru terus memikirkan caranya. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.